rasakan getarannya itu. Izin Ustaz, mungkin Ustaz bisa rasakan. Oke, nah, sekarang Ustaz tahan, cukup tahan di sini aja. Ini prinsipnya begini, ketika ada orang serang dari sini, orang pasti akan nyerangnya tuh pasti ke sini. Ketika udah geraknya ke atas, udah pasti ke sini. Jadi nggak usah panik. Jadi pasti udah hukumnya begitu. Begitu dia ke sini, pasti ke samping. Jadi prinsipnya tinggal tep-tep gitu, cuman sekedar mengarahkan saja. Cuman ini perlu pembiasaan aja, karena kita nggak biasa aja. Tapi nanti lihat nih perubahannya ya. Ustaz kan masih kagok nih. Ustaz masih belum bisa. Ustaz baca sedikit, Ustaz. Baca sedikit, gampang. Nah, ini akan kasih tahu. Begitu kena benturan begini, pesan belum ya, santai aja. Ya. Karena prinsipnya orang akan belah leher, belah badan gitu ya. Nah, Ustaz, santai aja gini. Nah, ketika nyerangnya, habiskan power. Nih, bedakan power yang Anda gunakan. Anda nggak pakai power nih ya. Anda pakai power sedikit ketika Anda berhenti. Ini Anda pakai power sedikit nih. Anda berhenti. Bedakan Anda nggak pakai power tapi Anda ngalir sampai ke bawah. Pecah. Anda nggak pakai power, Anda cuma ngalirkan aja. Terasa getaran deg. Apalagi ayunan lebih jauh lagi. Nah itulah pedangnya cara Nabi gitu. Apalagi kalau kita pakai badan. Pakai badan itu lebih dahsyat lagi kalau pakai badan. Bus gitu ya. Nah sekarang prinsipnya gini. Serang, oke. Selesaikan ke bawah. Tiap menyerang tuh habiskan ke bawah. Terus habiskan ke bawah, kemudian nangkis lagi gini. Nangkis lagi. Jadi ini pas orang nyerang, selesai nyerang, langsung belah lagi. Nah, langsung angkat 8, tangkis lagi. Gitu. Serang lagi. Nah, angkat 8 lagi. Nah, gitu ya. Nah, coba Ustaz tadi, gimana tadi? Nah, ini serang, udah langsung nyerang sini. Potong di sini coba. Nah, gitu. Nah, oke, sampai ke bawah, langsung nangkis lagi. Lihat pedangnya, tapi lihat orangnya. Lihat orangnya santai, nanti pilih jalan. Pilih jalan, oke santai, relax santai, terus santai. Dia udah, udah mulai, karena apa? Biasa. Udah kebiasaan, ini mesti dibiasain gitu. Kayak kayu, jangan pakai kayu, pindah ke sini kaget, belajar lagi. Tapi cari yang tumpul, yang beratnya sama. Jadi kita tuh perlu bunyi dentingannya itu, beratnya sama. Ada berat ini. Langsung praktiklah di atas kuda. Ketika di atas kuda, yang perlu diperhatikan adalah kuda itu ada kepala kuda, ada ekor kuda. Ya. Ada ekor kuda. Jadi ketika di atas kuda itu, kita sifatnya ini kan udah pecah nih, Anda terpaksa megang di atas, harus megang di belakang gitu. Nah, kemudian ini sama kayak tadi horseback apa polo. Ketika kita duduk bersama, ternyata lama persis. Ini ngambil ke belakang jauh, kemudian sabet, kemudian naikin ke atas. Harus naik ke atas. Kemudian langsung muter. Karena power sama seperti kita dry fire ketika panahan, itu menghantam. Ketika kita berhenti, nggak ada putaran, itu menghantam diri. Maka ketika menghantam, stop naik, putar lagi. Siap-siap untuk ke belakang lagi. Putar lagi. Gitu. Jangan sampai berhenti. Nah, siap-siap lagi mutar lagi. Satu, angka delapan. Dia prinsipnya sama kayak ABA nggak, Coach? Kalau kita main pedang di atas kuda itu. Prinsip pegangan kalau seperti ABA kan, tangan kiri kita fokus pegang busur, ya. Tangan kanan kita fokus mengambil arrow. Nah, kalau di perbedaan mendasar dengan berkuda ini gimana? Jadi gini, sebenarnya ketika, ini urutannya nih ya, ini kan tersarung, tombak tersarung. Nah, kita habiskan panah tuh. Cetek. Habis anak panah, udah gak ada guna lagi tuh. Gak mungkin kita turun di atas kuda, kita ambil panah gitu. Kenapa lah, gak mungkin. Udah, ini peralatan mounted martial art itu harus lengkap. Karena nanti
pas waktu penggunaan pertandingannya itu digunakan dan sekaligus gitu. Tapi untuk awalnya kita edukasi, kita buat satu-satu. Kemudian setelah anak panah habis, maka kita ambil tombak. Nah, begitu kita ambil tombak, melebar. Ada melebar. Melebar. Kayak prinsip kampak sebenarnya. Iya, iya. Melebar ya. Melebar, melebar. Bukan tebal, ini melebar ini. Ini kalau bisa kalau di... Iya, kurang lebih masalah. Kalau yang Ali bin Ali Thalib yang bercabang. Kepandai besi, dari besi per aja. Dari besi per, belah dua, dibakar, jadikan seperti ini. Jus gambar. Nanti puncaknya mudah-mudahan nanti di Palembang, for me, kita buat eksibisi. Eksibisi ini. Mudah-mudahan teman-teman di sini sudah siap-siap. Aku minta memang. Next video, part ketiga tombak.